Sekurang 37 jurnalis dan kabengket di Napokja Pamarentahan Kota Bandung ngalakona antibody tes kalawan metode lateral flow. Eta ketak teh disorang pikeun mariksa kaayaan fisik sakumna wartawan tina panarajang virus corona. Hasilna, sakumna jurnalis boh media cetak boh elektronik negatif tina wabah virus corona. Pemeriksaan teh di taratasku Pamarentah Kota Bandung anu haat kana kasehatan insan media. Saban jurnalis anu sapopoena ngalakonan peliputan di wilayah pemerintahan Kota Bandung ngalakonan tes antibodi kalawan metode lateral flow nyaeta ngeusi data diri, nyemprotkeun hand sanitizer anu dituluykeun ku pemeriksaan suhu awak turta di alas sampel getihna. Petugas kesehatan anu mariksa make pakaian standar rapid test. Eta pemeriksaan teh dilakonan lantaran para jurnalis sapopoena teu weleh adu hareupan jeung jalma rea kukituna di Pilewang aya nu katarajang COVID-19. Eta pemeriksaan anu ditaratas ku pemerintah Kota Bandung teh mangrupa kahaat pamarentah ka para jurnalis. Dumasarkeun hasil tes sakumna wartawan dicindekeun negatif tina panarajang virus corona. Eta pemeriksaan teh dibagiakeun kalawan HD ku Ketua IJTI Jabar anu ngarojong ketak nyinglar sumebarna virus corona. Hari menjadi garda terdepan di dalam melakukan pemberitaan, tentunya mereka melakukan kontak fisik yang begitu dekat dengan pimpinan. Dalam hal ini juga dengan Pak Wakil Wali Kota Bandung. Nah, sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota Bandung, hari ini telah dilakukan tes rapid ya, untuk mengecek bagaimana kondisi para insan media dan tim peliputan dari Humas Sektor Kota Bandung. Yang jobdesknya atau yang kerjanya di Pemkot, dan emang tracknya sebelumnya teman-teman sebelum diuji lab atau tes rapid test ini, teman-teman pernah kontak dengan Pak Wakil yang mungkin sekarang positif ya. Dan harapan kami, Pak Wakil secepatnya pulih dari sakit ini. Dan mungkin untuk saat ini kita alhamdulillah teman-teman televisi negatif hasilnya, dan setelah negatif ini bukannya untuk kita bekerja keras, tapi tetap harapan kami dia menerima. Sanajan sakumna dicindekeun negatif, eta para insan media teh diperdi salalawasna ngajaga kesehatan, ngaronjatkeun imun tubuh jeung ngabiasakeun diri ngalarapkeun hirup bersih jeung sehat. Sangkan sumebarna virus corona bisa sagancangna lekasan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.